Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, guys, di Metal Project. Di video kali ini saya mau servis debit ini, guys, karena tarikannya sudah ada sedikit lemot gitu, guys. Mungkin di filter Nemo Racing ini udah kotor banget. Sekarang kita buka dulu box filternya dan gimana kondisi dari box filternya, cuy. Oke, kita buka dulu. Oke, kita buka ini boxnya, guys. So, pastinya udah kotor banget sih, karena udah kotor. Ini nggak saya buka, nggak saya bersihkan. Sekarang kita servis maupun weekend, guys. Oke, kita buka, guys. Begini kondisinya, banyak debunya, cuy. Oke, kita bersihkan aja langsung. Kita bersihkan, cuy, banyak debu itu. Normal. Oke, kita bersihkan dulu dari debu-debu. Habis itu nanti kita bersihkan menggunakan pertalit, cuy, pakai bensin. Habis itu kita jemur, cuy, sebentar. Kondisi normalnya seperti ini, cuy. Oke, kita ambil pertalitnya dulu, cuy. Oke, cuy, ini taruhkan baskom, cuy. Kita masukkan baskom sedikit aja, cuy. Terus banyak-banyak, yang penting kita bersihkan secara menyeluruh, cuy. Itu bagian depannya dulu aja, cuy. Ini enaknya menggunakan filter Nemo, cuy. Bisa dibersihkan, cuy. Jadi enggak, kalau yang originnya kan kertas, cuy, jadi enggak bisa dibersihkan gini, cuy. Harus diganti, cuy. Kita bersihkan debu-debunya, cuy. Kita masak sepasnya, nanti angkat lagi kotoran debu-debunya, keambil. Lebih bagus sih menggunakan apa, cuy, ya, solar, cuy, karena sistem solar itu ada olinya juga, cuy. Jadi lebih kocos, cuy. Nah, habis ini mak jos lagi. Enaknya menggunakan filter ini, guys, tarikan lebih responsif karena lebih ngelos dan so pasti walknya itu, guys, bikin kita betah, bikin nggak bisa tidur kita, cuy. Oke, kita bersihkan menyeluruh, guys. Habis itu kita jemur, habis itu kita udah kering, kita bersihkan lagi, cuy. Oke, sebaliknya, cuy, kita harus bersihkan semuanya biar merata. Nanti kita bersihkan juga boxnya, cuy. Boxnya kita bersihkan juga. Oh, ini konten yang kalian tunggu-tunggu, ya, cuy. Karena ini gimana sih, bang, bersihkan ini cukup gini aja, cuy, karena ini bukan sekali pakai, cuy, berkali-kali pakai. Yang menggunakan sikat gigi aja, karena kalau sikat gigi lebih mantap, cuy. Masukkan sini, cuy. Ini guys, tentu, cuy. Dari kalau yang ori kan dia dari plastik, kalau ini dari kayak karet gitu, cuy. Jadi so pasti lebih efisien, cuy. Oh, kotor banget, cuy.
Itu deh cuy, kotorannya cuy. Kita bersihkan aja cuy. Oke. Cuy, kita bersihkan aja kot. Ini cuy, jadi tersaring sempurna cuy. Kalau emang dia nggak bagus, nggak mungkin tersaring seperti ini cuy. Kotorannya cuy. Kita bersihkan. Oke, kita seperti ini kan cuy. Oke, kita coba siram menggunakan pertalite lagi cuy. Di bagian ini aja cuy. Biar kotorannya. Cuy, sudah saya rasa cuy. Sekarang kita lap-lap aja cuy bagian yang karet-karetnya cuy, biar kotorannya mengangkat semua cuy. Kita bersihkan aja. Udah bersih, tinggal kita jemur di luar, mumpung panas cuy. Ini mumpung panas juga cuy. Kita jemur dulu cuy, kita jemur di luar nanti biar panas, habis itu kering kita pasang lagi cuy. Oke, mungkin dan nanti kita lanjut bersih-bersih ini cuy. Oke, kita jemur dulu cuy. Oke, sekarang kita bersihkan lagi cuy area filternya cuy, area box filternya kita bersihkan juga cuy. Ini panas banget sih dari atas itu karena sing tembus cuy, jadi silau banget. Mungkin kalau kita potong guys dari dalam situ cuy, dari dalam sana, jadi udara lebih banyak, mungkin lebih nguok lagi cuy. Ini karena posisi dengan udara dari sini guys, jadi otomatis tuh situasi udara itu nguok banget cuy. Ini kita asali juga cuy, biar performa lebih sampai lagi cuy. Oke,
sudah bersih. Bersih. Oke, mungkin video tentang pembersihan filter udara yang mau sampai di sini dulu. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke, see you next time, bye bye.